Ya, perhatikan, Bapak siapkan dulu ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada sebuah proyektil, katakanlah bola. Apa itu tadi ya, Pak? Bola. Ditendang dengan kecepatan awal V0. Maka bola ini akan bergerak parabola. Nah, kecepatan awal V0-nya 10 meter per sekon. Dengan sudut elevasi 53 derajat. Sin 53 derajat sama dengan 0,8. Cos 53 derajat 0,6. Kemudian ditanya, berapa ketinggian maksimumnya, gitu kan? Dengan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin alfa dikuadratkan per 2G. Maka Y maksimum sama dengan V0-nya 10 kuadrat. Ya. Ini V0 kan? V0 10. Dalam kurung sin alfa, alfanya berarti berapa? Sin 53 derajat dikuadratkan per 2 dikali G, G-nya 10. Maka nilai Y maksimum sama dengan ini 100. Sin 53 0,8 dikuadratkan per 2 kali 10. Berarti ini 10 coret ini kan. Ya. 10 bagi 2 5. Berarti Y maksimum 5 dikali 0,8 kuadrat berapa? 0,64 bagi 1 ya. Jadi 5 kali 0,64. 0,64 dikali 5 kali 4 22. 32. Desimalnya 2, berarti 3,2 meter. Kan gitu ceritanya. Ya enggak? Lah, kalau berarti kan, kalau ini Maya. Kalau kecepatan awalnya 40. Ya kan? Udah saya ganti lo ya. Ya enggak? Nah, Y maksimumnya berapa?